Madinah, kota dengan sejuta pesona. Sejarah dan keagungan Islam ada di kota ini. Melangkahkan kaki ke dalam Masjid Nabawi, sungguh nikmat yang tak terkira untuk aku dan istriku. Bersama jutaan jemaah lainnya, kami mendapatkan rahmat untuk bisa beribadah di masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Tidak habis ucap takbir, ketakjubanku melihat kebesaran Allah dalam keindahan arsitektur Masjid Nabawi ini. Pilar-pilar indah dan payung-payung raksasa nan megah jadi hiasan khas sekaligus penyejuk untuk umat saat beribadah. Aku berkeliling sekitar Masjid Nabawi. Ternyata banyak sekali bangunan bersejarah yang penuh dengan makna spiritual. Aku juga bertemu warga negara Indonesia asal Purwakarta yang telah lama menetap di Madinah. Darinya ia tunjukkan Masjid Al-Gumamah, masjid yang awalnya hanyalah padang gurun yang panas. Masjid yang penuh sejarah karena pada masa jahiliyah Madinah dilanda kekeringannya hebat. Para petinggi pun meminta Nabi Muhammad SAW untuk mendatangkan hujan. Kala itu pula Rasulullah SAW pernah meletakkan tangannya ke atas, memohon kuasa Allah untuk menurunkan hujan. Hujan yang tidak pernah turun waktu itu sehingga terjadi kekeringan yang luar biasa. Dan para petinggi Arab mulai mengusulkan kepada Rasulullah SAW agar melaksanakan sholat istisqa. Maka Rasulullah sholat di tempat ini, kemudian apa yang terjadi ketika Rasulullah berdoa di tempat ini? Memohon kepada Allah untuk meminta hujan. Sebelum Rasulullah diturunkan tangannya, di mana bumi ini, jazirah Arab ini, langit ini, waktu itu terjadilah mendung yang luar biasa. Dan pada waktu itu juga turun hujan begitu lebatnya. Saya ajak ke teman saya. Terdengar sayup-sayup suara yang akrab di telingaku. Persis seperti di kampungku Cipanas. Iya benar, di Masjid Nabawi ini surat-surat Al-Quran dilantunkan merdu oleh calon hafiz yang hendak melancarkan ejaan tajwid. Para guru sangat teliti dan sabar melatih mereka. Salah satunya Abdullah Al-Kukandi. Selain jadi pengajar hafiz muda, Abdullah juga seorang imam Masjid Nabawi. Bahkan di bulan Ramadan ia biasa mengimami sholat tarawih di Masjid Besar Turki. Alhamdulillah, belajar darinya harus kulakukan. Kesempatan ini tak kusia-siakan. Rupanya banyak yang masih harus saya perbaiki. Tafsir qiraat al-'amma ghair sahih. Ihtiyaj ila ta'dil. Amma min nahyat ahli at-takhassus ahli al-Qur'an ihtiyaj ila tab'an hadha shay akthar min kida. Ana atakallam min nahya al-qiraat al-'amma yani at-tajwid al-basit. At-tajwid al-basit ihtiyaj ila ta'dil. Wala ma sha Allah yani Allah yuwaffiqhu insha Allah ta'ala. Allah yubarik. Pengalaman berharga ku dapatkan kala di Raudhah. Banyak orang dari berbagai negara berdesakan. Saya tak yakin bisa sampai ke sana. Oh iya, Raudhah adalah rumah Nabi. Lokasinya ada di dalam Masjid Nabawi. Letaknya antara mimbar dengan makam Rasulullah. Para jemaah rela salat wajib maupun sunnah di Raudhah. Dipercaya siapa yang sholat dan berdoa di sana, Allah akan ampuni dosanya dan pahalanya dilipat gandakan. Pesimisku perlahan berubah menjadi optimistis. Yakinku kuat dan mampu hingga alhamdulillah ada kemudahan. Makam Rasulullah ku hampiri. Ya Rasul, rinduku kian memuncak. Semoga aku dapat bertemu denganmu kelak. Susah sekali, walaupun istilahnya sangat berdesak-desakan sekali, tapi alhamdulillah saya coba atau saya paksakan supaya bisa melaksanakan sunat di dekat makam Rasul. Musik.
perjalanan umroh di Mekah dan Madinah satu persatu sudah aku lalui. Ya Allah, berat rasanya meninggalkan tempat suci-Mu ini, ya Allah. Di makam Rasul dan para sahabat istimewanya, masjid yang megah dan indah ini selalu menjadi kenangan terindah dalam hidupku. Kisah selanjutnya kala saya berkesempatan ke kota Taif, tempat di mana perjuangan terberat Rasulullah berdakwah.